Oke, okay, pertanyaannya adalah perlukah diikuti prinsip-prinsip teori A. Segitiga exposure, B. Rule of the 3 three point light. Oke, okay. saya akan coba rangkumkan dari ketiga ABC ini menjadi satu-satu jawaban di mana kita harus tetap berpikir pada logika. Antara Segitiga exposure, rule of third, dan three point light, itu sebetulnya sebuah teori mendasar di dalam fotografi. Kalau kita bicara rule, uh, sorry, dulu ya, segitiga exposure, sebetulnya segitiga exposure itu kan iso diafragma kecepatan. Itu jelas seperti kayak kalau kita undang-undang 45, itu undang-undangnya itu rule-nya karena semua menggunakan sistem itu ada ISO ada diaframa ada kecepatan jelas karena ketiga hal itulah sebetulnya untuk bisa mengcapture uh, visual di kondisi apapun selama ada unsur ISO ada unsur diaframa ada unsur unsur kecepatan yang itu tinggal dibolak balik ya dan mungkin kawan-kawan sudah spam sudah tahu lah kalau ISO itu untuk apa ya? Untuk kepekaan cahaya, sedangkan diaframa itu untuk efek dari efek depth of field yang tipis sampai yang tajam, tapi itu kaitannya juga komposisi antara ISO, diaframa, dan kecepatan bisa mengkait karena angka. Sedangkan kecepatan itu bisa untuk menahan goyang ya, karena kalau di bawah kecepatan rendah nggak bisa handheld atau shake, akibatnya shaking jadi bisa goyang. Tapi efek goyang itu bisa digunakan juga menjadi sebuah efek yang menarik. Nah di disinilah sebetulnya ketiga hal itulah memang harus kita gunakan. Tapi yang berikutnya, yang disebut rule of third. Rule of third itu sebetulnya istilahnya bahwa kalau saya istilahkan adalah itu seperti pas foto. Sedangkan pas foto itu kan kalau frame itu posisinya di tengah kira-kira sepertiga. -kira kiri kanan ada space atas ada space ya karena saya sangat meyakini bahwa rule of third itu pasti datangnya penemunya adalah orang dari semenanjung Eropa nggak tahu di mana mungkin Jerman atau di mana karena apa karena kalau kita menemukan kalau kita bicara mengenai kamera itu sendiri, kamera itu kan bicara mengenai portrait. Karena zaman dulu orang menciptakan kamera bukan untuk motret landscape atau makanan, tapi untuk orang. Pengganti lukisan, saya sangat meyakini itu. Nah, rule of third digunakan supaya orang motret itu nggak kepotong kepalanya, nggak terlalu formatnya asimetris, jadi membuatlah ini. Tapi bisa bayangkan kalau setiap gambar, setiap foto, kita melakukan secara rule of third. Jadi monoton kan. Ya. Makanya ada beberapa framing ya istilahnya ada asimetris, ada simetris, ada diagonal. Paling penting adalah apa? Kita bicara vertikal dan bicara horizontal, bukan bicara potret dan bicara landscape. Vertikal, horizontal dan diagonal. Disitulah kita berbicara mengenai rule of third, di mana pada saat kita sudah tahu itu rule of third, kita bisa langgar sampai dengan berkomposisi antara apa yang disebut simetris dan asimetris. Cara berpikir itu akan lebih simpel supaya kalau kita buat framing tidak terlalu komplik, tidak terlalu repot. Gitu. Karena dengan cara kita meletakkan objek itu di pinggir, separuhnya tersisa atau orang ya, selalu bilang negatif space, kalau buat saya itu bukan negatif space, itu justru positif space. Karena di dalam fotografi tidak ada yang istilahnya negatif buat saya. Segala macam itu menjadi positif selama cara berpikir kita juga positif. Jadi tidak ada itu istilah sekarang, ada istilahnya negative space. Di dalam saya belajar fotografi tidak ada dulu istilah negatif space ya. Karena kita mem membuat framing yang diagonal, yang vertikal, yang horizontal. Sama halnya saya tidak mengenal juga kalau vertikal itu portrait. Karena kalau dibilang vertikal potret kita mau motret kita mau motret di belakang apa di belakang tembok tapi fotonya horizontal bingung kan tolong potretin saya tolong potretin saya yang horis, yang uh, landscape padahal di belakang tembok tapi kalau kita bilang tolong fotin gue horizontal ya miring diagonal ya eh sorry uh, tidur ya tidur miring horizontal vertikal ya tinggal 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 berdiri diagonal ya kita miringin ya. jadi mudah pemahaman mudah karena buat saya fotografi harus mudah dipahami jadi <guruh> di dalam poin yang kedua ya rule of third itu sebetulnya hanya sebagai guidance saja. Kecuali motret pas foto ya harus ada rule of third-nya. Kalau enggak ya enggak bisa diterima. Pas foto namanya ya. Yang ketiga adalah three point light. Ya. Three point light adalah sebuah sistem cahaya di mana di situ ada tiga kandungan cahaya sebetulnya. Ada payung, ada ada main light ya, ada ada main light, ada fill in namanya, ada background atau hair light tapi buat saya tidak penting lagi 3 point lah karena one light juga udah bagus. Karena kalau kita bicara 3 point light, berarti kita harus mempunyai tiga lampu. Kalau kita punya satu lampu. Pada pemahaman fotografi itu sendiri adalah one light. One sourcing light. Kenapa? Karena ada satu satu apa uh, teknik Rembrandt lighting itu datangnya dari jendela, dari matahari. Matahari kan cuma satu bahkan sistem loop ya atau loop atau apa uh, butterfly itu semua menggunakan satu lampu. Jadi three point light itu sebetulnya hanya untuk pemahaman bahwa kalau kita mau menggunakan lampu tiga hal macam karena saya sebut lighting karakter gitu loh. Jadi ada tiga ada payung, ada ada softbox, ada standar reflektor, itu tiga-tiganya bisa digunakan kalau kita menggunakan tripon point light. Jadi, jangan pernah berpikir tripon point light, tapi berpikirlah one light. Jadi, dengan satu cahaya itu sebetulnya seperti kita mengadopsi fotografi adalah cahaya, cahayanya dari matahari dan matahari adalah satu. Oke, okay. terima kasih.